Halo teman-teman bertapa, bertemu lagi dengan Kak Devi. Nah, sekarang kita akan membahas soal biologi SIMAK UI 2021. Oke, langsung kita mulai aja. Di sini ada soalnya. Fungsi bagian tubuh virus bertanda X adalah untuk. Nah, sebelum itu aja kita harus tahu dulu, ini tuh bagian apa sih yang dikasih tanda X ini? Sebelum kita tahu fungsinya, harus tahu itu apa dulu. Oke, di sini ada gambar dari bagian-bagian virus. Yang pertama itu adalah kapsid. Ini namanya kapsid. Di dalam kapsid itu ada materi genetik si virus. Bisa DNA atau bisa RNA. Kemudian yang kedua itu bagian leher. Lalu yang ketiga itu bagian selubung ekor. Ini selubung ekor. Kemudian yang keempat ini adalah serabut ekor. Serabut ekornya ini, dia ujungnya lancip. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melubangi si sel inang, supaya dia bisa menempel dan akhirnya masuk ke dalam sel inang. Nah, karena tadi yang X itu adalah pada bagian bawah, coba balik lagi ke soal tadi, balik di soal itu yang X-nya, ada di bagian sini. Karena dia di bagian ini, maka ini adalah bagian serabut ekor yang fungsinya adalah tadi untuk melubangi bagian dari si sel inang. Sehingga jawabannya adalah untuk tadi menempel, artinya yang C. Menempel pada tubuh sel inang. Nanti setelah dia menempel, dia akan melepaskan DNA atau materi genetiknya, atau bisa RNA, nggak cuma DNA. Nanti akan melepaskan materi genetiknya itu, kemudian akan masuk ke dalam sintesis protein si sel inang. Akhirnya sel inangnya jadi terinfeksi virus. Oke, nah itu tadi untuk penjelasan soal kali ini. Untuk penjelasan soal-soal lainnya, teman-teman bisa kunjungi di channel YouTube Teman Bertapa. Bimbel Bertapa, Cara Paten, Lulus PTN. Sampai jumpa!